Boyolali mau. Anu, Avanza. Avanza. 14159 KON, Pak. Ini gimana sih Bapak, mamanya ditinggal? Ya Allah. Ya Allah. Oh, aku tunggu di kantor pos polisi ya. Yang tadi berhenti yang dekat pom bensin. Oh, tapi kan ya, makasih, Pak. Ada yang anaknya enggak ngasih tahu. Enggak ngasih tahu, makasih, Pak. Halo, kabung kembali ke Pasar Channel. Kali ini kita akan melakukan perjalanan bersama Grand New Avanza ya, by Rindri. Kemudian ini mapnya adalah map terbaru Raja Wali Nusantara Nasional versi 7 ya. Sekilas tadi adalah narasi dari apa namanya yang terjadi dengan mama ya, atau mamanya tertinggal di SPBU ya. Oke, kali ini kita akan bercerita di dalam game. Oke, langsung saja kita start mobilnya. Buat kalian yang suka video ini, silakan klik tombol like, komen, dan share. Jika kalian belum subscribe, silakan klik tombol subscribe, nyalakan loncengnya ya. Kita try dulu ya. Oke, belakang aman. Sip, mantap. Let's go ya. Kita mudik. Tadi habis belanja di Indomaret ya, belanja cemilan guys. Di kiri awas, awas. Let's go, gas, gas, gas. Kosong, yuk. Ini ada Kang Tahu, ada juga truk sampah di depan ya. Kita petik truk sampahnya ya, kita salib ya. Nah, pertigaan ini kita belok kiri. Oke, lanjut gas. Keluar dari Boyolali ya, menuju ke Bekasi via Tegal. Nanti kita masuk tol, setelah Tegal kita masuk tol. Oke, depan ada truk box. Wah, jalannya menyempit. Oke, langsung pertik, langsung salib aja. Depan berduk, hampir saja. Oh, sudah berisi lagi. Oh, sama sih yuk. Oke, kita salib lagi. Alas, masuk kiri. Nah, aman. Kita salib lagi ya. Di mobil kecil gini enak buat busa-busu ya. Kalau depan kosong, kita salib lagi ya. Yang penting yakin yuk. Kas, kas. Waduh, menolak truk sampah guys. Masuk yuk, masuk. Masuk kiri langsung. Mana? Sampai selip persnelengnya yuk. Oke, depan ada truk dump truck. Salip aja langsung. Gas lagi. Ini jam mepet ya, karena kita kesiangan tadi berangkat. Waduh, ini antrian apa lagi kita? Oke, baik. Buka jalur yuk, buka jalur. Ini apa? Oh, longsor. Awas, awas. Penting yakin yuk. Tepuk no, baik. Soalnya jamnya mepet. Kita terburu-buru. Keburu malam nanti. Kita kira-kira 400 kilo ya. Sampai ke Bekasi dari Boyolali ya. Aduh, ini apa lagi nih? Oh, dia belok sih. Wow, geger. Ayo gas lagi yuk. Oke, depan kita memasuki Amerika. Taman wisata ya. Ini area taman wisata ini sepertinya, tapi kita tidak akan berwisata karena jamnya mepet. Air panas guci, oh, kita melewati air panas guci ya. Oke, digas baik. Kita tidak masuk tempat wisata guci, tapi cuma lewat aja ya. Lewat doang. Karena kita terburu waktu. Gas baik.
polisi tidur masuk gerbang wisata Guci ya. Kita ke arah Tegal ini, kita lewat Tegal nanti. Ini soalnya kita tidak masuk apa namanya, tidak masuk tol karena kita mau ini apa namanya isi bensin dulu kali ya, karena bensinnya sudah agak gimana ya, agak mepet. Jadi kita belok kiri, kita tidak masuk tol, kita mau isi bensin di depan ya. Kita isi bensin dulu karena bensinnya sudah mepet ya. Sebelum kita masuk tol, nanti kita masuk tolnya di situ di Tegal. Setelah Tegal kita masuk tol. Jadi kita mampir dulu ke kota Tegal, isi bensin, alah Pertalite atau apa gitu. Ya yang ada, kalau ada Pertalite lebih bagus, murah ya. Kayak oke, kok bensinnya sebelah kanan. Main masuk, masuk yuk. Ini langsung aja kita isi ya. Pas kosong ini. Siap. Aduh, ini uangnya mepet juga ini. Matikan mesin yuk. Kita isi. Isi full. Isi full, Pak. Gak ada Pertalite pertama loh, Pak. Wah. Pertama full. Udah full ya. Oke, terima kasih, Pak. Ayo gas-gas, langsung aja. Udah keburu ini, udah kesiangan. Kita belum makan siang juga nanti ya. Belum makan siang, belum istirahat. Lewat tol itu rest area-nya pasti penuh. Oke, aman. Yuk, jalan lagi yuk. Gas, bye. Gas, pol. Amin-amin, jangan mepet. Ini lalu lintas tidak begitu padat ya, tetapi karena ini sudah menjelang hari H ya, jadi tidak begitu padat. Lumayan lah buat ngoplong-ngoplong, tapi waktunya mepet. Jadi di depan kita lurus ya. Nah di perempatan ini memang polisinya rajin-rajin ya. Pada mengatur lalu lintas pada saat lebaran itu, lihat tuh ada mobil patrolinya sebelah kanan, itu pelayanan di masyarakat, pos polisinya sebelah kiri ya. Nih mobilnya yang kuning nih sebelah kanan, itu untuk servis dari polisi ya, polisi dan petugas-petugas ini untuk arus mudik. Kita salip truk boxnya ya. Eh, siapa yang nelpon nih? Mah, angkat mah. Siapa itu yang nelpon? Mah? Mah? Lah? Mama mana? Mama mana ini nak? Lah malah ditelepon. Loh? Mama di mana ini kok nelpon? Loh? Mama kok malah nelpon ini? Gimana toh? Mama di mana ini? Halo? Iya gimana sih bapak? Mama di mana? Loh? Mana anak gak bilang tadi kok? Tunggu di kantor pos polisi ya. Oke, oh, tuh. Yang tadi berhenti yang dekat pom bensin. Oh iya ya, Bapak tak balik dulu ya. Ah, enggak tahu, enggak lihat tadi buru-buru toh. Ini anak-anak juga enggak bilang, mereka kan tidur. Ayo kita balik. Ayo. Wah, ada aja ini. Mama ketinggalan. Ah, tadi turun enggak bilang-bilang tuh apa? Aku pas itu lihat meterannya bensin tadi. Kita buru-buru kan? Ada aja ini. Kita balik lagi nih. Tapi katanya tadi di pom bensin ketinggalannya terus dianterin sama Pak Pos Polisi katanya. Iya, di pos polisi yang tadi itu loh yang ada pengaturan anu itu. Ayo. Buruan. Awas sih, enggak tahu apa ini nanti aku kena SP ini. Nah, SP sama mama ini nanti. Ayo masuk kanan yuk. Kita putar balik tuh di pos polisi yang depan tadi. Ya di sana katanya mama. Ayo buruan ah, ini bis lemot amat sih.
alah lampu merah. Nanti kita putar balik di situ ya. Depan itu kita putar balik. Ayo buruan. Gak jalan-jalan ibis. Daripada aku kena semprot nanti ini tuh. Di situ tuh, itu. Di situ nanti kita putar ya. Kita putar dulu. Alah lampu merah. Oh, gak ngurus lah. Buru-buru nih, Pak. Polisi juga ngerti ya. Oke, kita di pinggir sini ya. Nah, di sini aja kita parkir nih. Tunggu sini ya, Nak. Bapak cari Mama. Aduh. Ma, Mama, loh. Ah, Mama gimana? Ayo, ayo berangkat. Makasih ya, Pak. Pak polisi. Aduh, Mama ini. Ayo masuk. Mama ini ada-ada aja. Kenapa enggak bilang tadi? Bapak kan enggak ngerti, enggak dengar. Mama keluar. Buru-buru ya. Itu aja ada Pak polisi yang baik ya, mau nganterin ya. Lain kali bilang dulu ya, Mak, kalau mau turun. Anak-anak kan tadi udah tidur, nggak lihat mereka. Ayo kita buruan lagi, kita gaskan lagi yuk. Mudah-mudahan kita nggak kemalaman nih, Mak. Oke, terima kasih yang sudah nonton. Jika kalian suka video ini, silakan like, comment, dan share. Jika kalian belum subscribe, silakan klik tombol subscribe ya. Nyalakan juga loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.